ini bendungan Karangdoro, dan pada saat ini bendungan ini sedang dilakukan sepei. Itu adalah pembersihan dan juga pembangunan. Jadi ketika sepei itu melihat waktu, kadang ada yang sehari, berarti itu cuma pembersihan, tapi juga kadang-kadang sampai beberapa hari, bahkan sampai satu minggu, bahkan sampai setengah bulan. Kalau sampai lama, biasanya sepei tersebut sekaligus membangun beberapa jurusan pengairan. Ini ketika sepei, jadi semua air langsung dibuang, tidak ditampung, sekaligus pembersihan. Tampak dari jauh masyarakat sedang melakukan pembersihan, walet-walet juga yang lain-lain itu dibersihkan. Inilah bendungan Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Bendungan ini bendungan yang kedua, berarti setelahnya bendungan yang pertama. Di atas sana sekitar 300 meter, ini adalah bendungan yang pertama. Dan pembendungan yang untuk membagi seluruh aliran untuk beberapa persawahan, ini adalah bendungan yang ini. Dan bendungan yang ini adalah bendungan yang untuk membuang air. Yang ini untuk membuang air. Sedangkan yang untuk membagi air di seluruh wilayahnya pengairan ini, yang mayoritas adalah Banyuwangi Selatan, itu diantaranya adalah yang tepat di depan saya ini. Ini mengarah ke arah Blok Agung dan juga sampai ke Barurejo. Dan yang bendungan ini yang mengarah ke timur, ini adalah sampai ke KB6, Dotan, sampai Bangurjo dan yang lain-lain. Ini yang bendungan yang ini. Itu bendungan ketika pembersihan. Kotoran-kotorannya dibersihkan, dibuang. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat informasi video ini. Tak lupa, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Dari saya,
Kulon Beteng. Terima kasih.